Ya, dikumur-kumurnya, assalamualaikum semuanya. Balik lagi bersama saya di Andea Project. Oke ya, seperti biasa teman-teman, dan seperti konten ya, hari ini kita akan share mode push ID lagi. Tapi yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang sudah lama di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan share video ini ke media sosial kalian. Oke teman-teman, hari ini kita akan review mode Truck Center Special Shipment ya. Oke, ini untuk base-nya dari HSD ya. Di Reddit diedit lagi modnya sama Andri gitu ya. Oke, ini untuk modnya berstatus free, tidak ada sel-selan ya. Oke, di sini tadi saya habis coba modnya untuk olengnya itu tidak gampang guling gitu bro. Dan ini lampunya juga ya, aduh mantep bener dah, sangar. Oke, ini sennya. Oke, sini sennya kekurangannya nggak ngalir sih, emang nggak bisa ngalir sih. Mungkin kalau ada support ngalir mantep bener, mantep bener loh ini belakangnya. Oke, nggak bisa ini belakangnya. Ini ada tiga varian, kalau nggak salah ada yang kotak, terpalnya ada yang nggak pakai terpal gitu ya. Ini siapa yang terpal segitiga aja ya, supaya kayak truk cabe-cabe gimana gitu ya. Oke, langsung kita cek dalamnya. Oke, ini untuk dalamnya ya. Dashboardnya itu kaca ya bro ya, anjay mantep dah. Oke, kita test drive dulu aja langsung ya, bisa di taman reviewnya tadi. Kalian bisa lihat ya, olengnya itu loh is miring-miring gimana gitu ya. Aduh nabrak. Oke, kita santai-santai saja ya. Untuk mengecek keseimbangan modnya, ini mod udah detail pokoknya free ya. Untuk link ada di deskripsi. Oke, ya untuk size nya sendiri kayaknya 12 ya, 12 mm atau 13 lah. Oh, ini ngomong-ngomong busit, kapan update nya ya? Kita estimasi Bang Barrel sih bulan ini ya, tapi belum ada info lagi ya. Oke, kayaknya review mod bus ID nya segini dulu, karena ya sudah selesai untuk reviewnya, sudah sangat mantap modnya. Dan sampai jumpa di review mod berikutnya. Salam dia project, bye.